Babin Kamtipmas melaksanakan kegiatan Bintipmas, pembinaan ketertiban masyarakat di Sekretariat Pos RW 2, Kelurahan Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Januari yang lalu. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua RW 2 Bapak Lejar Harminto dan Ketua RT, anggota LMK 02 Keramat Saudari Ica, Ketua FKDM Kelurahan Keramat Saudara Ardi, Ketua Pokdar Kamtipmas Kelurahan Keramat Bapak Juanda dan anggota. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtipmas Kelurahan Keramat memberikan himbauan Kamtipmas, yaitu ucapan terima kasih atas pengelolaan Kamtipmas dengan baik dan sinergitas antara Ketua RW, RT, dan FKDM berperan aktif membantu Polri dalam memelihara Kamtipmas di wilayahnya masing-masing. Nah, demikian kegiatan kami dari Kamtipmas Kelurahan Keramat bersama-sama dengan patroli anggota Polsek Sektor Kelurahan Keramat dan Polder Kamtipmas Kelurahan Keramat melaksanakan kegiatan tambang wilayah koordinasi dengan RT RW LMK KDM dalam rangka sinergitas menciptakan situasi wilayah Kamtipmas yang kondusif yang pada akhir-akhir ini rawan curan mor, rawan keributan antar warga, agar Ketua RT RW KDM LMK dapat bersinergi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dihimbau warganya saat memarkir sepeda motor di tempat yang aman dan menggunakan kunci pengaman karena rawan curan mor. Menghimbau anak-anak remaja terutama saat malam libur sekolah agar tidak terlibat tawuran warga, agar tercipta situasi Kamtipmas yang kondusif. Agar program portalisasi yang telah diterapkan oleh RW yang lain agar di wilayah RW 02 karena dapat mencegah timbulnya tindak kriminalitas di wilayahnya masing-masing. Menjaga anak dan keluarga agar tidak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pemakai maupun pengedar narkoba. Agar Ketua RW dan RT bersama-sama melakukan pendataan rumah-rumah kos dan wajib lapor 1 kali 24 jam untuk penghuni baru, agar mudah mendeteksi apabila ada penghuni yang diduga sebagai pelaku tindak kriminalitas. Menginformasikan kepada pihak kepolisian apabila melihat dan mengetahui adanya gangguan Kamtipmas agar cepat ditindaklanjuti. Aktifkan kembali pos kamling di wilayahnya masing-masing dan pada saat awak kamling melaksanakan patroli agar memukul tiang listrik yang menandakan bahwa petugas kamling melaksanakan patrol. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Belum ada realisasinya.